lokasi dan bangunan misteri di Malaysia yang paling menakutkan. Tahukah Anda di manakah lokasi misteri di Malaysia yang paling menakutkan dari dulu hingga sekarang? Mungkin Anda juga pernah sampai ke tempat ini. Mari kita tengok lokasi dan bangunan misteri di Malaysia yang paling menakutkan. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy! 1. Highland Towers. 2. First World Hotel, Genting Highland. 3. Tambun Inn, Ipoh, Negeri Perak. 4. Penjara Pudu, Kuala Lumpur. 5. Kelis Castle, Negeri Perak. 6. Lebuh Raya Karak, Negeri Selangor. 7. Mimalen Batu 12, Gombak, Negeri Selangor. 8. Villa Nabila, Johor Baru, Negeri Johor. 9. Bukit Hantu, atau Bukit Maung, Negeri Pulau Pinang. 10. Empangan Semenyi, Negeri Sembilan. 11. Sandakan Memorial Park, Sabah Country. 12. Balai Polis Gombak, Negeri Selangor. Untuk siri pertama ini, kisahnya adalah tentang bangunan Highland Towers. Bangunan Highland Towers terletak di kawasan Hulu Kelang dengan jarak 15 km dari pusat bandar Kuala Lumpur. Highland Towers terkenal dengan kisah sejarahnya di mana tragedi bangunan runtuh yang paling tragis telah berlaku di sini. Bangunan Highland Towers adalah sebuah pangsapuri 12 tingkat iaitu Blok A, B dan C. Kejadian bangunan runtuh yang telah mengorbankan 48 nyawa ini telah berlaku pada 11 Disember 1993. Mungkin sebagian Anda masih kecil atau belum lahir lagi pada waktu itu. Ramai kumpulan individu dan persendirian yang mengambil peluang untuk meneroka dan menyelami aura mistik yang berlaku dalam bangunan yang bertahun lamanya terbiak itu. Ramai yang terganggu dan pernah dirasuk atau kesurupan di situ, sehingga ada yang membuat kisah tragedi tersebut dari sana secara live. Ada juga dikisahkan tentang seorang pemandu teksi yang membawa penumpang untuk turun ke situ, dan akhirnya si penumpang berkata, dia mahu ke sana untuk mengambil kaki dan tangannya yang tertinggal. Seramnya bro, Okay, guys, enough is enough to get here. Tomorrow we continue with the mystery story at First World Hotel, Genting Highland, Pahang State. Respect.